kita kembali di studio hari ini untuk kami kongsikan berkenaan dengan slot seterusnya ini, iaitu Doktor dan Anda. Setiap hari kami, kami bawakan. Cuma hari ini kita akan bercakap berkenaan seperti yang saya kongsikan sebentar tadi, iaitu berkenaan vaksin pneumococcal. Penting sebenarnya sebab kita nak berikan pengetahuan kepada anda apa itu sebenarnya vaksin pneumococcal ini. Jadi hari ini kami bawakan di studio untuk bercakap berkenaan topik ini ialah Dr. Muhammad Hanif Zailani selaku pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Apa khabar doktor, sihatnya? Baik, alhamdulillah. Okey, doktor, untuk mukadimah ada permulaan ini, eloklah kita minta doktor untuk kongsikan terlebih dahulu apa sebenarnya vaksin pneumococcal ini dan pentingnya untuk masyarakat Malaysia. Okey, okey. Terima kasih tuan pengacara. Saya rasa sebelum saya menjawab berkenaan apa itu vaksin pneumococcal ni, kita kena tahulah apa itu penyakit pneumococcal. Sebab vaksin ni sebenarnya dalam untuk mencegah penyakit pneumococcal tu daripada menjangkiti seorang, terutama sekali kanak-kanak lah yang kita bincangkan pada hari ini. Penyakit pneumococcal ni daripada namanya, pneumococcal yang masuk susah nak sebut lah, tapi kalau biasa tu insyaAllah boleh. Disebabkan oleh bakteria kita panggil yang dinamakan sebagai Streptococcus pneumoniae. Bakteria ni dia biasanya dia ada di saluran pernafasan orang dewasa biasa. Kadang-kadang dia tak menunjukkan simptom pun sehat, tapi dia ada, terutama sekali di bahagian hidung dan juga di tekak. Dan dikabarkan dalam dia ada dalam 90 strain. Strain ni macam dia punya karakter of genetik dia lah, dalam strain yang menyebabkan penyakit pneumococcus ni dalam 20 strain sajalah. Dan ia merebak melalui dua cara utama ni lah. Pertama sekali melalui kita panggil tetesan ataupun droplet daripada batuk sesama, batuk atau kadang-kadang bersin, ataupun melalui orang dewasa yang mencium kanak-kanak ni kan, dia mulai merebak macam itulah, melalui cairan-cairan, titisan-titisan rembesan daripada saluran pernafasan itulah. Yang keduanya dengan secara tidak langsung, apabila titisan ni dia mencemari apa tu barang-barang yang mudah dipegang oleh kanak-kanak macam permainan dan sebagainya, dan kanak-kanak tu main dengan permainan ni, dia akan berjangkit lah. Dan pneumococcal ni, bakteria Streptococcus pneumoniae ni, dia boleh menyebabkan berbagai jenis penyakit, terutama sekali yang daripada namanya pneumonia kan. Pneumonia itu adalah penyakit jangkitan paru-paru, dan dia juga kerap juga menyebabkan jangkitan telinga tengah-tengah ni yang kita panggil otitis media. In fact, dalam 50% of otitis media disebabkan oleh strep pneumonia, dan kadang-kadang juga dia menjangkiti apa tu yang rongga-rongga di belah tengkorak ni, sebelah kita panggil sinus kan, menyebabkan sinusitis. Kalau orang Melayu kata apa tu, resdo. Itu yang biasalah. Tapi ia juga boleh menyebabkan kita panggil invasive pneumococcal disease kan. Dia boleh merebak ke sistem darah dan menyebabkan septisemia, dan dia juga boleh merebak sampai ke kita panggil selaput otak yang menyebabkan meningitis. Itu kira bahayalah, dan pneumonia sendiri itu pun dah bahaya dah, dan boleh menyebabkan maut lah. Itu sebenarnya penyakit pneumococcal ni, dan tujuan vaksin ni adalah untuk mencegah daripada penyakit inilah. Dan vaksin pneumococcal ni dia adalah terdiri daripada komponen bakteria itulah. Komponen bakteria tu, dan dia digunakan untuk merangsang sistem pertahanan badan ni untuk menghasilkan antibodi yang dapat melawan streptococcus bakteria Streptococcus pneumoniae tadilah. Jadi apabila kita terdedah, bila kita dah ada bagi vaksin, dalam badan kita dah ada antibodi yang dapat melawan bakteria Streptococcus pneumoniae tadi, kita terdedah dengan bakteria tu pada satu masa, pada masa dapat dia dah, kita dah protektif, pada kita dah protektif. Baik, sudah tentu virus ataupun bakteria Streptococcus pneumoniae ini akan membahayakan mereka yang dikategorikan dalam immunocompromised, ataupun betul-betul golongan kanak-kanak, mereka yang sudah ada sedia penyakit dan juga golongan kanak-kanak. Jadi dalam hal ini, bagaimana untuk kita memastikan agar jadual perlindungan dengan vaksinasi itu dapat dipatuhi, dan bagaimana masyarakat boleh mendapatkan maklumat berkenaan pematuhan kepada jadual yang diberikan untuk vaksinasi bagi pneumococcal ini? Sebenarnya sebelum ini
vaksin pneumococcal ni kita bagi pilihan saja. Kita cuma galakkanlah terutama sekali macam macam dah cakap tadi kan, ya, terutama sekali bagi yang immunocompromised, Encik Ismail lah. Encik Ismail kan, immunocompromised, golongan tua dan kanak-kanak tadi kan, kita bagi pilihan. Tapi pada tahun ini, tahun 2020 ni, kita Kementerian Kesihatan Malaysia bercadang untuk memasukkan dalam jadual imunisasi kebangsaan lah. Okay. Jadi sekarang ni, selama ni kita ada 12 penyakit yang dilindungi daripada vaksin dalam jadual imunisasi kebangsaan. Sekarang ni kita ada 13 lah, termasuk pneumococcal. Dan kita rancang untuk pada tahun ni dalam lebih kurang 500,000 bayi yang lahir pada tahun ni kita akan bagi sebanyak 3 dos tu. Sebanyak 3 dos ya. Dalam 4 bulan, lepas tu 8 bulan dan juga 15 bulan kita bagi ya. Jadi mulai dan kemungkinan kita akan bagi dalam pertengahan tahun inilah, bergantung kepada vaksin tu bila kita dapatkan. Jadi untuk bayi yang lahir pada tahun ni dan dia mendapatkan pemeriksaan di klinik-klinik kerajaan, dia dah tahu dah dia punya schedule tu bila. Jadi pastikan ibu bapa sentiasalah bawa bayi-bayi mereka ni ke apa tu, temu janji untuk pemeriksaan kanak-kanak secara rutin itulah. Selain daripada itu yang kita rancang KKM akan bagi pada tahun inilah. Okey. Selain daripada itu, vaksin pneumococcal juga ni kita galakkan untuk orang yang nak pergi umrah dan pergi haji. Tapi dia tak termasuk dalam yang kita beri secara percuma lah. Dia bila dapatkan di klinik swasta ataupun hospital swasta. Tapi vaksin ini berlainan daripada apa yang kita bagi pada kanak-kanak. Kenapa sebenarnya penting untuk mereka yang hendak melakukan ibadah haji untuk mendapatkan vaksin pneumococcal ini? Ya, sebab kita tahu di tanah suci ini, pelbagai jenis manusia kan, dari pelbagai jenis negara. Kita tahu latar belakang mereka. Dan semacam saya cakap tadi itu, Streptococcus pneumonia ni boleh ada di saluran pernafasan tanpa membawa penyakit pun. Baik dia dalam 70% yang ada Streptococcus pneumonia dalam ni, dia tak ada. Ya. Jadi risiko untuk mendapatkan pneumonia yang disebabkan oleh pneumococcal ni memang sangat tinggilah untuk jemaah haji yang pergi ke tanah suci kan. Dan kalau kita tengok data setiap tahun, punca utama kemasukan jemaah haji, jemaah umrah kita ke hospital adalah disebabkan jangkitan pneumonia, disebabkan penyakit pneumonia. Dan pneumonia ini majoritinya adalah disebabkan oleh pneumococcus. Sebab itulah kita galakkan orang yang pergi haji, pergi umrah ni dapatkan vaksin pneumococcus. Okey, dan sudah tentu kalau kita untuk mendapatkan vaksin ini dalam keadaan kita masih lagi sihat ataupun masih tidak ada simptom-simptom terhadap jangkitan pneumonia itu. Tetapi sekiranya kita sudah mempunyai simptom-simptom seperti jangkitan pneumonia itu yang menunjukkan tanda-tandanya itu, mungkin apakah antara langkah-langkah yang boleh kita lakukan ataupun corak rawatan yang boleh kita patuhi? Kalau kita dah ada simptom pneumonia, macam kita ada batuk, demam kuat, mungkin ada sesak nafas, sudah tentu kalau kita pergi sudah tu kita kena pergi ke hospital ataupun klinik untuk mendapatkan rawatan. Dan apabila sampai ke hospital klinik, hospital akan lakukan siasatan lanjut macam X-ray, ambil sampel sputum untuk kita test sama ada bakteria atau tidak bakteria, dan kita akan bagi rawatan. Dan pada masa itu mungkin kita akan tangguhkan sementara untuk mereka untuk bagi vaksin. Dan rawatan untuk sebab dia bakteria kan, bakteria ni merawatan dia ada antibiotik kan? Kita bagi antibiotik untuk pastikan bakteria ni tak ada dalam badan kita lah. Okay. Selain daripada vaksin pneumococcal juga, kita nak ambil kesempatan ini doktor untuk bercakap berkenaan dengan vaksin influenza sebenarnya. Sebab vaksin influenza juga tidak termasuk dalam jadual imunisasi yang termasuk dalam 13 kategori terbaru yang doktor kongsikan tentang itu. Tapi penting sebenarnya sebab influenza sekarang ini sedang merebak terutama di sekitar Pulau Pinang, Juri, Selangor. Doktor kongsikan kepada kami pula berkenaan dengan bagaimana untuk masyarakat di luar sana mendapatkan vaksin influenza ini. Kita sebenarnya macam kita pun tak boleh nak masukkan vaksin influenza dalam skedul, sebab dia vaksin influenza ni dia sebenarnya kita advise untuk ambil setiap tahun. Dia sebab apa kena ambil setiap tahun ni, sebab virus influenza ni
dia punya struktur dia, antigen tu dia boleh bertukar setiap tahun. Sebab tu dan antigen inilah yang dia akan merangsang sistem imun untuk melawan influenza ni. Sebab itulah kita advise untuk ambil setiap tahun. Kalau di negara-negara yang sejuk kan, influenza ni kerap berlaku pada musim sejuk lah. Kita tahu kan. Eh? Tapi di negara tropika macam kita panas sepanjang risiko ni sepanjang masa lah. Sebab tu kita tak masuk dalam skedul kebangsaan tu. Kita boleh ambil di klinik swasta pun swasta tak ada masalah. Cuma kita advise untuk 6 bulan ke atas sajalah. Bawah 6 bulan tu kita tak advise untuk ambil vaksin influenza. Disebabkan sifat influenza itu yang kerap berevolusi, digalakkan untuk mengambil selepas satu tahun tempoh masa kita tahun mengambil untuk vaksin itu sendiri. Dan ada juga untuk pencegahan itu, kita boleh melihat bukan setakat kita perlu melindungi diri kita daripada sebarang bentuk kita kata sebaran melalui angin, tetapi juga melalui apa yang disentuh di persekitaran dan juga perabot dan sebagainya itu perlu boleh kita bersihkan. Ada tujuan pembersihan selepas ada beberapa individu yang syaki itu dilakukan beberapa corak pembersihannya. Jadi dalam hal ini, kenapakah influenza itu dianggap sebagai perkara yang tidak boleh, virusnya itu tidak boleh mati apabila berada di atas angin ataupun di dalam suasana luaran saja? Dia sebenarnya boleh mati ya, sebab dia ada masa sedikit masa lah. Dia punya corak sebaran jangkitannya sebenarnya sama dengan pneumococcal tadi itu, melalui titisan daripada saluran pernafasan, batuk, bersin ataupun ibu bapa mencium anak-anak ataupun yang tadi itulah rembesan tu apa tu titisan tu mencemari barang permainan dan kanak-kanak tu mencemari itulah. Kita biasanya untuk sebagai pencegahan tadi itu, pertama sekali of course kita ambil advice masyarakat untuk ambil vaksin lah setahun sekali ya. Terutama sekali kalau kita nak pergi ke overseas ataupun pada masa sekarang ni lah kita ada ada wabak ni kan. Antara langkah-langkah pencegahan lain mestinya kita amalkan, kita kan cough etik tu, batuk. Bila kita batuk, kita kena lindungi batuk supaya ia tak tersebar kan. Kita lindungi, kita tutup mulut kita atau hidung kita dengan tangan dan selepas tu kita basuh tangan tersebut lah. Jangan lepas kita batuk, kita salam dengan orang pula, dia akan menyebabkan kuman tu merebak. Basuh dengan sabun ataupun kita gunakan kita panggil sanitizer kan. Sebab itulah kita advise bagi orang yang dijangkiti sesama demam tu sentiasa membawa sanitizer dan kalau boleh pakai mask penutup muka hidung tu setiap masa untuk orang yang batuk dan semua, dan menjaga kebersihan juga pentinglah. Doktor kasi berkenaan penggunaan sanitizer itu, kadang-kadang ada jual di pasaran sanitizer yang mempunyai bau dan juga wangi. Adakah itu ia sebenarnya membantu untuk membasmi kuman tersebut yang berada di tangan, ataupun ada sanitizer yang tertentu sebenarnya yang disarankan oleh KKM sendiri untuk digunakan bagi menghalang penularan wabak influenza ini? Sanitizer lah. Saya rasa sanitizer ni bagi yang ada jenama tu insyaAllah selamat lah. Dia sebenarnya sanitizer ni dia alternatif kepada basuh tangan. Kadang-kadang bila kita di tempat biasa kita susah nak basuh tangan, jadi kita guna sanitizer. Jadi nak pilihan tu rasa-rasa yang jenama-jenama yang memang dah yang dah terkenal lah, kita jangan beli pula sanitizer yang kita tak kenali kan. Jaminan KKM tu rasa tak ada kita nak jamin sanitizer mana yang jamin. Baik, doktor, secara ringkas dan juga kesimpulannya, walaupun vaksin pneumococcal dan influenza ini masih lagi menjadi pilihan dan bukan lagi diwajibkan, mungkin nasihat doktor kepada ibu bapa dan juga masyarakat di luar sana untuk mengambil peduli tentang perkara ini dan juga mengambil serius tentang pengambilan vaksin khususnya pneumococcal dan juga influenza. Untuk pneumococcal, walaupun kita dah ada teknologi kan, kita ada antibiotik yang boleh merawat ni, tapi itulah pencegahan tu masih lagi lebih baik daripada mengubati. Jadi pencegahan yang utama ialah vaksin. Sebaik pneumococcal ataupun influenza, ada pencegahan untuk vaksin. Selain daripada kita menjaga kebersihan, kita amalkan cough etik, ataupun kita panggil satu lagi social distancing untuk orang yang kalau misalkan tadi itu ada batuk sesama, ada tanda-tanda gejala-gejala influenza, kalau boleh kita jauh sebanyak 1 meter lah.
Okay. Satu meter sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya. Kalau macam ni, kita ni selamat. Okey, itu satu perkongsian yang menarik sebenarnya. Satu meter. Okey, jangan lepas ingat kalau ada rakan-rakan sekerja yang duduk sekurang satu meter daripada anda, anda ingat rasa macam anda kena pulau ke? Bukannya sebenarnya untuk mengasingkan diri supaya anda tak terkena penyakit daripada pneumococcal ataupun influenza. Terima kasih Dr. Muhammad Hanif Zailani berkongsi dengan kami berkenaan vaksin pneumococcal dan juga vaksin influenza. Semoga ini dapat beri manfaat untuk anda, terutamanya ibu bapa di luar sana.